Tentu, berikut adalah beberapa tips untuk mengelola stres sehari-hari. Ketika merasa stres, hentikan sejenak dan lakukan beberapa napas dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ini bisa merilekskan tubuh Anda. Luangkan waktu sejenak untuk diri sendiri setiap hari. Ini bisa menjadi waktu untuk meditasi, membaca, atau berjalan-jalan santai. Olahraga membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan perasaan bahagia. Cobalah untuk berolahraga secara teratur, bahkan jika itu hanya jalan kaki cepat. Makan makanan bergizi dan seimbang dapat mendukung kesehatan mental. Hindari konsumsi berlebihan makanan yang tinggi gula dan kafein. Pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Kurang tidur dapat membuat stres lebih buruk. Buat daftar tugas dan prioritaskan pekerjaan Anda. Ini dapat membantu mengurangi rasa kewalahan. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Anda nikmati. Ini bisa menjadi hobi, seni, atau aktivitas lain yang menghibur Anda. Alihkan pikiran negatif menjadi positif. Fokus pada hal-hal yang Anda syukuri dan hargai. Jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang terapis jika Anda merasa terlalu stres. Berbicara tentang perasaan Anda dapat membantu meringankan beban. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Cobalah untuk menerima bahwa beberapa hal mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana. Atur waktu Anda dengan bijak. Hindari penumpukan pekerjaan dan berikan diri Anda istirahat yang cukup. Jika ada situasi atau orang yang sering memicu stres, pertimbangkan untuk menghindarinya jika memungkinkan. Ingatlah bahwa mengelola stres adalah proses. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk yang lain. Cobalah berbagai strategi untuk menemukan apa yang paling efektif untuk Anda. Jika stres Anda terasa terlalu berat, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari seorang profesional.